Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Ini saya sedang bersama Abu. Abu ini saudaranya Ali ya, yang saya ambil dari jalan di sebuah toko langganan saya. Ini dari pertama kali saya bawa pulang, Abu ini memang sudah kondisinya seperti ini, badannya kurus, nggak seperti Ali yang normal banget ya. Sampai sekarang pun Ali dalam kondisi yang sangat baik, makannya juga baik dan ceriaannya juga kelihatan dengan cara-cara Ali bermain dengan yang lain ya, cepat beradaptasi di rumah. Nah, ini bedanya dengan Abu ini, memang dari pertama masuk ke rumah sudah kurang baik, kurang bisa beradaptasi, makannya tidak begitu nafsu. Sampai hari ini Abu itu tidak mau makan dengan sendirinya, tetapi kita dengan sabar, saya, istri saya itu sangat memperlakukan Abu. Meskipun Abu demikian, kami memberi asupan makanan meskipun tidak bisa banyak untuk memberi makan si Abu. Kami lakukan dengan seperti ini ya, minimal bisa mengisi perut Abu ya, supaya bisa menaikkan kondisi Abu menjadi lebih ada tenaganya lah. Jadi Abu ini memang kurus sekali sahabat. Sesekali memang si Abu ini memang keluar dari kandang sendiri, jalan-jalan ke depan pintu, naik ke jendela sana, sepertinya ingin sekali keluar gitu. Ketika saya keluarkan juga masih tetap saja mengeong-ngeong terus ya sahabat ya, kayak merasa kehilangan atau merasa tidak nyaman berada di sekitar sini. Nah, kehilangan itu kehilangan siapa? Induknya ataukah si Abu ini memang pernah tinggal di dalam satu rumah yang kemudian si Abu dan si Ali ini memang dikeluarkan oleh pemiliknya, saya tidak tahu. Yang jelas saya hanya ingin bercerita kondisi kucing Abu dari awal masuk rumah sini sampai hari ini. Ini kondisinya masih seperti semula, seperti awal kita menemukan Abu ya. Kondisinya kurus, gak mau makan, gak mau bermain dengan yang lain. Makan pun harus kita sepet, minum pun harus kita sepet. Tapi kadang-kadang alhamdulillah si Abu ini juga mau ya minum dengan sendirinya, karena kita siapkan minuman di dalam kandang ini. Kalau makan hampir tidak pernah saya lihat makan dengan sendirinya, meskipun saya taruh di sini juga. Begitu sahabat.
rekan sahabat sudah melihat kucing-kucing kami yang mengalami seperti ini, mengalami seperti itu, dan akhirnya mereka harus meninggal. Jadi kalau sahabat mengatakan bahwa ke dokter, udah saya upayakan ke dokter manapun, saya tidak akan berbicara nominal atau biaya yang saya keluarkan, saya tidak akan, karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai pemilik kucing yang kami sayangi. Kami harus berupaya supaya kucing-kucing kami sehat. Ini kondisi Abu memang belum membaik, tapi mudah-mudahan dengan kesabaran kita merawat si Abu, dengan berdoa semoga Abu cepat membaik dan mau makan dengan sendirinya, mau bermain, mau menikmati kondisi rumah kami, mau menikmati suasana, begitu ya sahabat ya. Karena saya, harapan saya besar sekali, saya ingin sekali Abu ini normal seperti saudara-saudaranya yang ada di sini, sahabat. Saya juga kadang-kadang suka menatap Abu ini. Ini nggak bisa ini kalau yang lain ceria, sementara Abu dengan kondisi seperti ini lemas-lemasan, tidak mau bermain, kan kasihan, sahabat. Jadi begitu sahabat, ini hanya cerita mengenai Abu yang hampir satu minggu ini berada di rumah kami, karena kami menemukan Abu sudah dalam kondisi seperti ini sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.